Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabar baik ya untuk teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat. Baik, teman-teman, kita sekarang sudah sampai sesi terakhir ya, sesi 8 dari mata kuliah kita, dan kita di sini akan mempelajari dalam minggu ini mengenai hukum internasional. Ya, hukum internasional. Jadi nanti teman-teman akan belajar mengenai mulai dari pengertian dari hukum internasional, kemudian sumber hukum internasional, struktur hukum internasional, dan subjek hukum internasional juga berkaitan dengan yurisdiksi. Ya, yang semua materinya ada di modul. Kemudian nanti untuk tambahannya di sini ada inisiasi 8, teman-teman bisa cek untuk PowerPoint-nya. Kemudian juga tambahannya ada mengenai masyarakat dan hukum internasional, termasuk juga video YouTube di dalamnya. Dan jangan lupa teman-teman tetap mengikuti diskusi kita ya, tetap aktif di situ. Dan juga yang terakhir mengenai tes sumatif. Oke, begitu kurang lebih untuk pertemuan terakhir kita ya. Jadi saya mohon maaf jika selama mendampingi teman-teman terdapat kekurangan dan kesalahan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.